ratusan masyarakat Punge Blancut memperingati bencana tsunami yang 12 tahun lalu memporak-poranda Aceh. Mereka menggelar doa bersama di Masjid Subuh Salam pada Senin pagi 26 Desember 2016. Selain itu, ratusan warga Aceh juga memadati kuburan massal Ulelu, Banda Aceh. Masyarakat berdoa untuk keluarganya yang menjadi korban tsunami Aceh. Setelah berdoa, sejumlah peziarah menyiramkan batu-batu yang berada di area tersebut. Peziarah tidak hanya berasal dari Banda Aceh, tetapi juga dari luar daerah. Hingga siang hari, peziarah-peziarah tersebut masih terlihat berkunjung ke kuburan massal Ulelu. Dari Banda Aceh, Mirna Sari melaporkan untuk Sumber Positif.